أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kaum muslimin yang Allah muliakan, di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semua menjadi orang-orang yang baik, yang apabila dilaksanakan dengan benar, yang membuat anak muda terhindar dari fitnah perzinahan, yaitu syariat pernikahan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seseorang, "Hal tazawwajta?" Apakah engkau sudah menikah? Orang tersebut menjawab, "Lah, saya belum menikah, wahai Umar." Kemudian Umar berkata, "Imma an takuna ahmaqa aw takuna fajira." Imma an takuna ahmaqa, mungkin engkau adalah orang yang ahmak, atau engkau mungkin orang pandir, atau mungkin engkau orang yang berdosa. Umar bin Khattab radhiyallahu an menganggap bahwa orang yang tidak menikah atau orang yang telat menikah atau tidak mau segera menikah, yang mana dia telah mampu, kata Umar bin Khattab, orang tersebut mungkin memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mungkin orang ini ahmak, yakni pandir. Dalam riwayat yang lain, orang ini ajiz, orang ini lemah. Atau orang tersebut orang yang suka melakukan perbuatan maksiat sehingga tidak butuh dengan pernikahan. Pernikahan adalah pasangan atau hubungan antara laki-laki dan wanita yang sah, yang dulunya tidak sah. Dengan pernikahan maka menjadi sahlah dan halallah yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaq ghalidha, ini saking hebatnya syariat Allah yang satu ini. Dan tahukah kaum muslimin, ya, tahukah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun." Maha suci Zat, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan. Dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Syariat ini syariat yang begitu hebat, syariat yang suci, yaitu syariat pernikahan, yang dengannya seorang anak muda bisa lebih menundukkan pandangan, dan dengannya seorang anak muda jauh dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah menikah, wahai anak-anak muda. Dan ini sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum, fa innahu lahu wija'." Beliau berkata, "Wahai anak muda, wahai anak muda, siapa di antara kalian yang mampu, telah mampu untuk menikah, falyatazawwaj,
yang telah memiliki ba'ah, kecukupan, kemampuan. Maka Rasulullah SAW berkata, fal yatazawwad, maka hendaknya segera menikah. Karena manfaat menikah, kata Rasulullah SAW, fa innahu aghaddu lil basar, lebih mudah menundukkan pandangan. Seseorang yang telah menikah, dia akan lebih mudah untuk menundukkan pandangan. Ini kata Rasulullah SAW. Dengan menikah, maka dia tidak tertarik dengan wanita yang lain. Artinya lebih mudah baginya untuk menahan dirinya dari perbuatan ini. Aghaddu lil basar wa ahsalu lil farj, dan lebih bisa menjaga kemaluan dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul berkata, "Wa man lam yastati alaihi bisawm." Orang yang belum siap, belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai dari kemaksiatan dan dari api neraka. Ini perintah dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam kepada anak muda semuanya untuk segera menikah. Dan dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran atau pacaran islami dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau pernah berkata, "Ati'u Allah, ya, taatilah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pernikahan," kata beliau. Ya. "Ati'u Allah fi ma amarakum bihi minan nikah," kata Abu Bakar radhiyallahu an. "Taatilah Allah dari apa yang Allah perintahkan kalian dari perkara pernikahan. Yunjis lakum ma wa'adakum minal ghina." Niscaya Allah Subhanahu wa taala kan memberikan janji, menunaikan janji yang Allah telah janjikan kepada kalian dari kecukupan. Maksudnya apa? Orang yang menikah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan kepadanya. Beliau membacakan sebuah ayat yang ada dalam Al-Qur'an, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Apabila mereka ini fakir, kekurangan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada mereka. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Iltamisul ghina fil nikah." Carilah kecukupan dalam pernikahan. Apabila di antara kita mengatakan, atau anak muda yang belum menikah mengatakan, "Saya belum cukup," atau "Saya belum mampu," atau "Saya dan seterusnya," ya. Padahal yang namanya kemampuan, ya, itu relatif. Saya tidak mencela orang yang belum mampu sama sekali, ya. Tetapi banyak di antara kita atau sebagian kita melihat anak-anak muda yang belum menikah, padahal dia sudah memiliki pekerjaan, bahkan sebagian sudah memiliki rumah, kendaraan dan seterusnya, tetapi lebih suka untuk membujang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada orang-orang yang jenis ini untuk segera menikah, karena banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaat, baik yang tadi disebut oleh Rasulullah SAW dan dari banyak sisi. Ya, oleh karena itu, jangan tunda-tunda, segeralah menikah. Ini merupakan syariat Nabi kita, syariat Islam, syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita semua. Ya. Tidak boleh kita putus asa, ya. Tidak boleh kita kecil hati. Karena apa? Karena dengan pernikahan, ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Cukup. Dan cukup tidak mesti kaya. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya kecukupan ini Allah jamin bagi orang-orang yang menikah dalam ayat yang mulia ini. Ya. Jadi perhatikanlah syariat Allah yang sangat agung ini, yang hendaknya bagi mereka-mereka yang sudah mampu segera menikah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya. Dan seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa orang yang tidak menikah mungkin ada dua kemungkinan,
Yang pertama, iman dia ini lemah. Ya. Maukah seseorang dikatakan lemah atau impoten? Kan tentu tidak mau. Atau orang ini adalah orang yang sering bermaksiat sehingga dia tidak butuh dengan pernikahan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.